Hai Sobat YouTube, dimanapun Anda berada, pada saat ini saya mau berbagi bagaimana cara mengatasi sakit gigi rahang atas. Jadi bagi Anda yang mengalami sakit gigi rahang atas, solusinya tonton video ini sampai selesai. Namun jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, klik subscribe dan juga loncengnya yang paling penting agar teman-teman tidak ketinggalan pemberitahuan ketika saya membagikan video-video terbaru seperti itu. Oke, langsung saja disaksikan. Pertama-tama yang kita melakukan pemanasan dengan cara mengoleskan Marina Embody minyak zaitun ataupun sejenisnya, salah satu diantaranya ya, di punggung kaki, terutama di sela-sela jari-jari kaki ini ya. Kita pijat dengan lembut minimal 2-3 menit seperti itu ya. Jika sakit gigi rahang atas yang sakit sebelah kiri, maka fokuslah di kaki sebelah kiri, demikian sebaliknya. Tetapi jika memijat kiri kanan juga tidak jadi masalah, hanya saja utamakan di kaki sebelah kiri jika sakit gigi rahang atas sebelah kiri yang sakit. Kemudian kita tarik-tarik ke atas ujung jari ini untuk kelenturannya ya. Kemudian kita langsung memijat ke titik kuncinya, yaitu titik refleksi rahang atas. Rahang bawah ini ya, 46 ini. Tetapi kita fokus di rahang atas. Titiknya tepat di bagian sini, nomor 47. Tetapi jika teman-teman memijat sekaligus tidak jadi masalah ya. Kita oleskan Marina Embody atau minyak zaitun dan sejenisnya, kemudian kita tekan dengan tekanan yang stabil dan kita pijat minimal 2-3 menit seperti itu. Dan biasanya hitungan menit sakit gigi rahang atas yang Anda alami langsung sembuh. Oke. Kemudian kita memijat di daerah tangan, pas di tengah-tengah ini ya, antara jari jempol tangan dengan jari telunjuk ya. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di layar, pas di sisi jari telunjuk ini lurus, kemudian dua jari di atas ruas pertama jari jempol tangan ini lurus tepat di bagian sini. Ini titik hegu ya. Selain untuk sakit kepala, bisa juga untuk sakit gigi. Biasanya kalau sakit gigi kan sampai di kepala, memijat titik tersebut bisa sembuh ya. Jari telunjuk kita letakkan di bawah dan jari jempol tangan kita letakkan pada titik hegu tersebut, kemudian kita tekan bersamaan dengan tekanan yang stabil dan dipijat dengan lembut. Jika sakit gigi rahang atas yang sakit sebelah kiri, pijat lebih dulu di tangan sebelah kiri ya, demikian sebaliknya seperti itu. Dalam hitungan menit langsung sembuh. Dan untuk hasil maksimal, kita juga bisa memijat di sela-sela jari ya, dengan cara kita mengepalkan tangan kita kurang lebih seperti ini ya. Jangan terlalu keras, dikepalkan seadanya, kemudian kita tekan-tekan minimal 1 menit ya di sela-sela jari tersebut. Nanti di bagian mana yang sakit, kita pijat lebih lama di situ sampai sakitnya hilang, dan biasanya sakit gigi tersebut langsung sembuh seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ya, dan jangan lupa di-share ke banyak orang supaya banyak yang tahu dan jadi berkat bagi mereka juga. Oke, terima kasih.